Dia air kosong tak ada ke? I need water sebab air dia tercekik. Habis kau nak kerja lah. Dek, mana air? Bagi nasi goreng kampung. Okay. Air bagi ais lemon tea dengan limau ais. Milo ais lah. And Milo. Okay, boleh. Okay, so. Okay, cik. Thank you. Air tunggu sekejap eh. Lambat sikit. Okay. Air mana? Air sekejap lagi sampai. Air mana? Air kejap lagi. Air kejap lagi eh. Ah, okey. Dik. Air mana? Oh, air lambat sikit bang. Lebih kurang dalam 6 jam bang. 6 jam? Sebab tu air lain tak ada? Kejap. Dik. Okey kak. Air mana air? Oh, air kena tunggu sekejap. Dalam 6 jam macam tu. 6 jam? Serius 6 jam? Ah, ya saya. Kenapa lama sangat 6 jam? Itu saya tak pasti. Sekejap eh. Dia air kosong tak ada ke? 6 jam. What do you mean by 6 jam? Air memang tak ada. Sekarang ni memang kita kena tunggu dalam 6 jam, cik. Air ke sebelah restoran ke... No, I need water sebab air dia tercekik. Okey. Sekejap eh. Serius, 6 jam. Air kosong. Air kosong pun tak ada. Dia memang lambat. Kena tunggu dalam 6 jam. Habis aku nak kerja ni. Okey. Siap. Bang, bungkus abang. Benda kau ni sampai 6 jam nak kena tunggu. Habis customer yang datang, kena tunggu juga 6 jam. Tak maaf abang eh. Memang 6 jam kena tunggu. Kau pergi panggil manager kau, aku nak jumpa. Assalamualaikum. Apa ni? Assalamualaikum. Relax, jangan panik. Saya Elfaiza. Kami sebenarnya tengah buat video social experiment. Kita tengah buat kempen tentang kesedaran untuk krisis air di Somalia. Nak tunjukkan awak satu video ni. Dalam zaman moden ni memang susah kita nak bayangkan masih ada negara yang mengalami krisis air yang teruk seperti ni. Tapi itulah realitinya di Somalia. Ramai yang perlu berjalan kaki ratusan kilometer selama berjam-jam hanya untuk dapatkan bekalan air. Tapi itu pun belum tentu bekalan air itu bersih atau tidak. Cuba awak tempatkan diri awak di tempat mereka. Sanggupkah kita biarkan saja penderitaan mereka? Kami di Islamic Relief Malaysia ingin memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia tentang betapa beruntungnya kita berada di Malaysia dan juga tentang keadaan mereka di Somalia. Sebelum ni saya tak pernah pula terfikir yang air tu susah nak dapat. Yelah, kalau kita duduk kat mamak ke kat kedai mana kan, order je air sampai. Tapi saya tak tahu pula negara luar seperti Afrika, Somalia memang susah nak dapat air. Rakyat Malaysia memang patut bersyukurlah. Sebab kita pun rasanya tak sampai 6 minit pun dah boleh dapat air yang bersih, segar untuk kita sendirilah.